Astagfirullahaladzim. Kolar. Ya Allah. Ya Allah. Ini tempat parkir babab tadi ini. Astagfirullah. Ban sampai lepas begini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu korban atau langsung diingat? Ya Allah. Lari di rumah sakit, Pak. Patah tulang langsung rumah sakit, Pak. Eh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masih ada di bawah dulu. Bu, jangan foto-foto gitu, Bu. Bantuin, Bu. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kontainer terguling di rest area. Rest area 97. Kontainer nyelonong blong remnya. Kontainer blong. Ya Allah, barusan kita parkir di sini. Kita tinggal sholat, ternyata mobil kita pindahin lagi, ya Allah. Ya, korban meninggal diperkirakan 5 orang. Ini sholat udah berjajaran, ini sholat. Ya Allah. Potong apa ini? Gila, kebut banget. Ya Allah. Itu sampai berdarah-darah. Kontainernya ngebut nikung. Astagfirullahaladzim. Benar-benar ini. Ya Allah. Hancur. 10 mobil bertumpukan. Ini kegencet dari sini posisinya nih. Tuh. Kirakan korban. Korban ini yang ini ada. Ya Allah, macet fatal. Nggak bisa pulang kita. Parah. Mas. Nggak bisa keluar kita. Sopirnya pada nggak ada semua. Nggak bisa keluar semua mobil. Itulah salah satu contoh kecerobohan sopir kontainer yang posisi di parkiran, posisi nikung dia terlalu ngebut sehingga kehilangan keseimbangan dan menghantam beberapa mobil yang parkir. Dan kebetulan mobil yang satunya pada saat penumpang masih in 100 meter turn left, dan korban terbanyak di mobil itu yang belum sempat turun. Ini kita sepertinya harus langsung kembali. Ayo.